kene nggih kan. Termasuk palajane Mbah Reksa. Ngoten nggih. Reksa Samudra. Apa pekawisane mriki ngeten Mbah. Santai wonten tanahipun Mbah Muh Jawahir 2002 saya pulang ke sini kok enggak ada, saya teriak-teriak terus. Ternyata diambil di Tosanaji. Di Tosanaji saya bilang sama mertua Pak Widito gimana caranya harus kembali didudukkan sana lagi. Tujuan badan Ruben buat ngerti kalau tentang perantauan. Nanti kalau hilang kalau opia, ikinang di karena opia pokok dijebuk tosan aji. Wong niku pertanda ganteng rentenge onten kesinambungan keluarga besaran Bagelen, betul. Bahwa mereka niku mantuknya Bagelen, saya betul niku. Langge, kata niku kan nanti. Itu tengere ini kok digorono cara seret ngoten kan ya secara supra ini kura sebagai sentral teman-teman sentral ini karena itu santri-santren dan agama Islam ya lagi ngoten itu buat dipuja-puji ngoten itu kan akhirnya ngoten ini ada yang ini maksudnya dipuja-puji mau ngomong pertanda situs situs gitu kudunya si apa tirunya di pagerisin rapat gitu loh. Termungkin kan bukan namun setunggal gitu, tidak hanya satu ya dulu. Iya tapi yang berikutnya satu gal. Tapi kalau dia telusuri ini kibau, kontrol sing tentu ini durian apa? Durian sari. Durian sari. Durian ombo. Jadi saya dulu pikir kali sentral sebagai sentral media sentral di. Wujud sama ini. Sama di sini. Jadi di Porsche itu kalau semua barangnya di genuk. Di anu genduk sini sama di Duren Sari sama yang di bilang Pak Mulai yang di santren kenapa di genduk? Genduk ini kosong, clear job kosong jembatan dari itu pas tikungan dan tadi bukit gemuluh ya mau lagi ke sana. Nah, sekarang kita generasi penerusnya ini Islam ini harus bagaimana? Iya. Harusnya kan kuat Islamnya 99% dulu. Saya yakin yang Islam diberangus, MUI berangus, semua berangus. Nah, mau kemana kita mau dibawa Islam ini? Iya, dikasih ampun. Oke. Yang luruskan jejekin itu, akidah itu pemerintahan, santet tak niki-niki BPK niku rawan ke santet kalau oleh laporan saking BPK, nelpon kalau kawannya kena santet mati kalau BPK wong isi dulur ke BPK niku kan kamu ada apa-apa cepet lari ke pesantren Bagelen, cari saya data nih yang korup ini gimana nih jalankan prosedural sesuai aturanmu, jangan tebang pilih, habiskan, nggak usah pandang itu family saya, family kamu, habiskan sesuai kinerjamu, SOPmu, job descriptionmu, ya gitu. Mau dibawa kemana ini misalnya? Perbedaan antara pimpinan orang-orang pemerintah sama orang gunung itu kan finansialnya jauh banget. Iya,
sana udah triliunan, kalau dia udah ngomong miliaran, sana itu mau ngomong juta aja masih berat. Juta saja berat. Ini bangun kadang gini. Lantai, ampun pokoknya. Apakah ada di Indonesia ini yang membetul orang Islam? Apakah ada? Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah Islam sesungguhnya ini? Mangelnya Bapak. Yang karena yang ada kita ini hanya belajar. Enggak tahu saya sudah iman, saya sudah Islam apa belum, saya enggak tahu. Wallahu a'lam.